Halo, halo, selamat pagi, sipu-sipu masa-masa. Ya, hari ini kita cerita mundur lagi. Nah, hari ini ada mendung sedikit, kemarin satu hari hujan. Banyak tempat-tempat yang banjir lah. Ya, hari ini saya pun pergi sebelah Bopot. Tadi di sebelah jalan sana banyak yang masih air dia tinggi lah, belum turun lagi. Nasib yang perjalanan pergi sini ini tiada juga yang banjir lah. Ya baru saya siap pasang harap-harap pada limpas lain nih. Sekarang mendung-mendung, tadi saya sampai pun masih renyai-renyai, jadi saya tunggu lagi. Mana tahu hujan terus, saya bilang, jadi tunggu-tunggu dalam kereta. Nasib yang pukul 5.40 sudah kayak itu. Jam oke-oke sudah, tapi sekarang pun masih lagi ada renyah-renyah juga ini. Ya, saya bawa gangster hari ini lebih kurang 15 ekor begitu. Sangkar baru saya siap semalam, terus saya kasih muat lah itu, yang gangster saya sama yang pelapis, jadi harap-harap derang serasi lah itu. Memang banyak bunyi menghalau, tapi apa, kita tes saja derang ini macam mana. Harap-harap serasi, yang pelapis-pelapis itu kira sudah saya pilih-pilih lah. Ya, saya baru siap pasang. Harap-harap tidak begitu awal lah nih hujan ini. Dia mendung-mendung nih. Oh, ada mendung-mendung. Oke, saya punya pemendul tuh nah rendah saja dari pokok sepoda. Tuh nah. Ah, lebih kurang ada 15 ekor lah kali itu. Sangkar baru siap semalam. Harap-harap darang serasi lah. Di sekarang ini mendung-mendung nih. Harap-harap tidak begitu awal lah itu hujan. Mungkin sekarang ini tahulah sudah musim hujan. Harap-harap juga ada limpas nih, belum lagi ada apa. Sekarang pukul 6.35 begitulah. Oke, kita tunggu. Kita tunggu harap pada limpas. Di sini angin-angin juga nih. Harap pada limpas, harap pada pergi hinggap ini pokok. Ya, ada jauh sedikit nih. Pokok dia di sebelah sana yang lain. Ini dia di tengah-tengah, jadi harap-harap pandai datanglah pergi ini pundulan. Oke, kita tunggu dulu. Kalau ada limpas baru saya on balik, takut habis baterai. Atau lah pakai handphone saja ini. Ya, tidak, belum cukup cas lagi ini baterai ini, apa, handphone saya. Nanti kalau ada limpas saya on balik. Oke, tunggu ya. Oke guys, ada yang limpas, harap-harap datang. Burung belum serasi nih kalau begini, ada yang menghalau, tapi tidak apa, kita coba saja. Kalau ada yang datang, datanglah. Sudah tahu mana sudah itu. Lepas saja. Ini pun kadang-kadang juga ini keras kepala, tapi ada juga yang datang lah. Kalau yang kuning-kuning patok itu datang. Kalau yang lahangan ini ada susah sedikit. Nah, limpas saja, mungkin dia pergi cari makannya. Nggak apa, kita tunggu lagi. Tiada, baru on balik. Nanti takut habis baterai. Oh, ada. Harap datang.
Ini tempat pun memang selalu orang datang pergi mandul juga. Nah, ada bekas-bekas di sana macam baru sejak 2-3 hari. Mungkin orang petang atau pagi lah kali. Kita tunggu lagi. Dia tahu mana sudah tuh, lari sudah. Menghalau bah burung. Belum boleh. Tapi indah apa, kasih biasa saja orang supaya lama-lama boleh serasi. Oke, kita tunggu lagi. Kalau ada nanti saya on balik. Oke, harap-harap datang. Macam kurang limpas ini selalunya kalau di sini ini kalau pagi ada juga lah dalam 5-6 ekor yang limpas. Tapi hari ini mungkin disebabkan cuaca ini, kemarin sah hujan terus satu hari, jadi mungkin burung-burung pun kali belum lagi terbang nih. Sekarang ada nih di sana sebelah pokok, dia hinggap di sebelah sana. Itulah mungkin masih lagi mengemas-ngemas bulu, dia masih kering kali, masih basah. Habis pokok pun masih basah lagi nih. Atau kalau ada pun di sana nih tidak melekat kali pulut, kaki-kaki derang ini masih basah. Jadi sekarang matahari ada sudah mau keluar-keluar lah. Harap-harap padahal ini yang melimpas nanti. Matahari sudah keluar. Dan kemarin hujan habis semua burung basah di hinggap di pokok-pokok derang tinggal. Saya punya burung ini pun masih juga kesejukan. Biasanya angin-angin sekarang pun ini sejuk-sejuk juga. Kita tunggu saja sampai jam 8 atau 9 begitu. Habis ini biasanya jam 8 lebih tiada sudah. Angin-angin juga ini.
Saya punya pulut ini saya simpan itu batang daun di apa dia macam style di Indon. Dia punya nih saya kasih cucuk di batang pisang tuh. Dia punya batang pisang yang dia punya daun tuh. Masih cucuk gitu pulut di sana. Style Indon lah. Saya pasang 6 batang pulut saja. Harap-harap ada yang datang pergi bundulan lah. Oke, ada yang lepas. Mau turun. Keras kepala. Nggak mau datang. Biasa sudah kali ini orang balik-balik sudah pergi mandul di sini. Jadi keras pula. Kalau dulu selalu asal panggil saja terus dia hinggap itu. Mungkin sini orang balik-balik sudah kali ini mundul jadi keras kepala burung dia. Mungkin ada yang pasang pukat lagi kali. Jadi burung jadi liar. Apa, kita tunggu lagi yang lain. Oke, ada yang datang. Mungkin yang tadi ini lama sudah dia menunggu di sana. Dia mau pergi sangkar. Macam masih kuning patuk. Dia mau pergi sangkar.
Sudah hinggap di sangkar. Ya lapar. Udah nampak tuh apple di dalam. Kalau dia pergi pulutnya, harap-harap melekatnya itu pulut. Nah, dia di pulut sudah, tapi nah dia jalan saja belum melekat. Dia punya kaki pun masih basah. Kalau kena mungkin sayap dia melekat dia tuh. Pulut belum melekat, guys. Walaupun kaki derang ini masih basah. Dua kali sudah hinggap di pulut, tapi belum melekat. Matahari pun tadi dia mau keluar-keluar sama matahari, mendung lagi balik. Tuh pokok pun masih basah. Si kuning patok. Kalau guna jebak mungkin dapat sudah itu, tapi jebak saya rusak, belum dibuat.
Tuh, pokok belum kena matahari, Bang. Ada juga matahari ini keluar sedikit, tapi belum berapa panas. Kalau kena sudah matahari itu pokok kering sudah lihat apa. Dia punya dahan-dahan masih basah. Jadi burung pun kaki dia masih basah, injak di pelut pun tidak melekat. Habis dia makan tuh apple di bawah. Sok dia pusing-pusing di sangkar. Ada lagi yang datang. Belahangan tuh limpas saja, ini laju macam roket.
balik lagi pergi sangkar. Matahari belum mau keluar bah. Kalau dia apa sih ini, mungkin pulut tuh kering-kering sudah. Kali ini mungkin kalau dia hinggap di pulut, mungkin melekat sudah ini. Ada sudah kena cahaya sedikit. Apa kita tunggu saja dulu lah. Kalau dia hinggap di pulut, baru kasih on balik. Lama mau tunggu nih, pusing-pusing di sangkar aja. Dia hinggap di pulut sudah. Udah tahu melekat ke tidak itu. Tapi macam dia apa sudah itu. Coba kita pergi ambil lah. Kalau melekat kita dapat, kalau tidak apa boleh buat. Belum berapa melekat. Baru mau pergi apa, dia sudah terbang. Oh, nah sudah dia. Harap-harap dia balik lagi lah. Harap-harap dia datang balik. Macam mau hitam-hitam sudah patok. Limpas saja guys, udah mau datang keras-keras sudah kepala di sini nih, balik-balik orang pergi mundur dulu.